ini gol pertama. Kita berkatakan berkenaan dengan kesilapan demi kesilapan daripada benteng pertahanan pasukan KL City itu yang memberikan ruang kepada Manuel Ott dengan jaringan ini. Ya, ini adalah satu kesilapan yang dilakukan oleh Kamal Azizi yang mendada bola tersebut di hadapan Manuel Ott, dan seterusnya Manuel Ott mencuri bola tersebut dan melepaskan satu rembatan lirik, dan tetapi kredit perlu diberikan kepada Faizal Halim yang menghantarkan bola tersebut ke dalam kotak penalti. Yep. Dan kesilapan yang boleh dikatakan cukup simple dan tidak patut dilakukan oleh Kamal Azizi dalam keadaan seperti itu. Gol penyamaan pada malam ini terhasil daripada Hakimi pada minit ke-46. Ini dimulakan oleh Hadin di sebelah kiri. Beliau sebelum satu terupas yang sangat-sangat bijak ini kepada Paulo Jose. Ya, satu terupas yang cukup bijak untuk Paulo Jose, dan kita lihat Paulo Jose melakukan satu cutback kepada Hakimi Azim, dan beliau pemain muda ini melakukan satu rembatan, dan ini adalah gol penyamaan buat pasukan KL City. Tetapi tidak cukup satu gol untuk mengejar pasukan Terengganu. Ya. Dan setakat ini agregat jatuh kepada 2-1 dengan jaringan pertama pemain ini. Dan ini mungkin jaringan terakhir pada musim ini bagi pasukan KL City selepas langkah mereka terhenti pada perlawanan malam ini. Sama di separuh masa yang pertama, seakan pasukan KL City penyandang juara cuba untuk bangkit, tetapi separuh masa yang kedua jelas milik pasukan Terengganu selepas mereka yang lebih banyak melakukan gerakan demi gerakan, dan hasilnya pada minit ke-63 jaringan daripada Cece Kipre ini. Ya, ini jaringan daripada Cece Kipre, gol kedua Terengganu. Satu hantaran through ball, ya, kalau kita lihat satu hantaran through ball yang cukup baik oleh Manuel Ott sebenarnya. Betul. Di belakang pemain pertahanan KL City, dan larian yang baik juga oleh Cece Kipre, dan beliau seterusnya tenang melakukan satu rembatan menewaskan Kevin Mendoza. Jaringan ketujuh peribadi, tapi hasil kerja keras daripada Faisal Halim. Ya, betul. Bermula juga daripada Nick Sharif, hantaran daripada Nick Sharif ke dalam kotak penalti, dan kredit perlu diberikan oleh kepada Faisal Halim yang berjaya mencuri bola walaupun dalam keadaan yang kita lihat begitu sukar untuk beliau mendapatkan bola tersebut dalam jatuh keadaan jatuh, tapi beliau tidak putus asa untuk mencuri bola tersebut, dan akhirnya Kepa Sherman melakukan rembatan padu, dan kini beliau masih berada di penjaring terbanyak sebanyak 7 gol. Ya, betul. Dan ini adalah satu bagi saya kesilapan oleh pasukan KL City, kesilapan pertahanan pasukan KL City yang betul. Sepatutnya melakukan ball clearance yang awal, tetapi tidak, dan akhirnya dicuri oleh Faizal Halim, dan seterusnya Kepa Sherman menjadikan gol tersebut. Baik, Selangor berjaya untuk mengenepikan kebangkitan yang cuba dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan dalam masa sendiri. Seri 2 sama pada malam ini, itu job well done bagi pasukan Selangor. Ini adalah satu gol yang cukup penting untuk pasukan Selangor. Gol dimulakan oleh pemain pertahanan dan disudahkan oleh pemain penyerang. Ini mungkin antara DNA, corak permainan yang diinginkan oleh Tan Cheho juga dengan jaringan ini. Ya, saya setuju. Mungkin ini yang beliau gemar melakukan permainan seperti ini. Kalau kita lihat Syarul Nizam daripada bahagian pertahanan melakukan satu larian ke atas, ke attacking third, dan seterusnya beliau masih lagi di sana untuk membantu. Yep. Dan kita lihat Syarul Nizam juga adalah satu seorang pemain yang bagi saya cukup berkualiti. Dan itu jaringan pertama. Kemudian jaringan kedua juga terhasil untuk pasukan Negeri Sembilan, terutamanya menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Apa yang boleh dibawakan ataupun dipelajari daripada musim ataupun kempen pasukan Negeri Sembilan pada musim ini, Steffi? Bagi saya, pasukan Negeri Sembilan mungkin belum lebih bersedia. Kalau kita lihat pun corak permainan mereka agak kurang baik dipamerkan, dan ini adalah satu kalau kita lihat satu advantage, goal advantage oleh pasukan Negeri Sembilan untuk menyamakan kedudukan, dan Matthew Elvis berjaya menjaringkan gol tersebut. Yep. Kesilapan oleh Tin Cheng yang sepatutnya tidak perlu untuk menarik Muhammad Zamri, dan akhirnya berjaya dihadiahkan penalti. Yep. Dan Matthew Elvis berjaya menjadikan gol tersebut. Dan ini gol penyamaan di separuh masa yang pertama bagi pasukan Negeri Sembilan, kerana semua gol terhasil sebenarnya di aksi separuh masa yang pertama. Mungkin kerana kelebihan mereka telah pun mempunyai dua kelebihan gol secara agregatnya, membolehkan pasukan Selangor untuk lebih selesa beraksi pada malam ini, Steph. Ya, mungkin kerana mereka mempunyai kelebihan gol, dan keselesaan itu sebenarnya ada memberikan impak kepada pasukan Selangor. Dan ini gol kedua oleh Yazan, half volley yang dilakukan, kesilapan oleh pemain pertahanan pasukan Negeri Sembilan juga kerana tidak melakukan ball clearance yang baik. Ini adalah satu set piece daripada sepakan sudut, dan bola muntah dilakukan tidak clear, bola clearance yang tidak baik.
bagi saya ini sepatutnya tidak boleh berlaku kerana kita berada, mereka berada di dalam kotak penalti itu yeah. adalah kawasan bahaya dan mereka perlu untuk melakukan ball clearance yang baik. Sekali lagi clearance yang menghampakan pasukan Negeri Sembilan dengan jaringan kedua ini pada ketika ini menjadikan aggregate adalah 3-1 bagi perlawanan ini ataupun 4-1 pada ketika itu. Kemudian barulah menjadi 4-2 dengan jaringan Zakuan Adha pada minit ke 48 di sekitar masa tambahan di separuh masa yang pertama ini. Ini satu jaringan yang wajar diberikan pujian pada Kuzaimi PE. Ya, ya, saya setuju. Kredit perlu diberikan kepada Kuzaimi PE yang sebenarnya melakukan tenang, beliau tenang untuk menghantar bola tersebut kepada Zakuan Adha dan Zakuan seterusnya melakukan satu rembatan. Ini adalah satu comeback yang bagus di separuh masa pertama oleh pasukan Negeri Sembilan, namun tidak cukup dua gol di perlawanan pada hari ini dan mereka akhirnya tewas kepada pasukan Selangor dengan aggregate 4-2. Dan keputusan ini sekaligus membolehkan pasukan Selangor kendalian coach Tan Cheng Ho untuk melaikkan diri ke pentas separuh akhir. Kebangkitan yang cuba dilakukan di separuh masa kedua juga oleh pasukan Negeri Sembilan gagal untuk menembusi benteng pertahanan pasukan Selangor. Keputusan ini kekal dan sekaligus menghampakan mereka untuk sekadar menamatkan kempen di peringkat suku akhir. Dan ini adalah empat pasukan laluannya untuk mereka mara ke pentas akhir. Tinggal empat pasukan lagi di peringkat separuh akhir yang pertama. Pasukan Sabah berdepan dengan pasukan Johor Darul Takzim dan baru disahkan pada malam ini. Perhitungan juara 33 kali. Pasukan Selangor berdepan dengan pasukan Terengganu, juara pada edisi 2001. Stefie, separuh akhir yang pertama telah pun disahkan pada 8.15 malam. Perhitungan yang pertama ini di antara pasukan Sabah dan juga pasukan Johor Darul Takzim akan kebawakan siaran secara langsungnya di First League akan berlangsung di Stadium Likas di Sabah ini pada 15 November 2022. Manakala tarikh bagi persaingan pasukan Selangor dan juga pasukan Terengganu akan dimaklumkan oleh pihak MFL.